Kelantan membatalkan bazar Ramadan di negeri itu susulan peningkatan jumlah jangkitan COVID-19. Keputusan itu juga menyaksikan Ramadan kali ini berbeza di negeri Cik Siti Wan Kembang. Laporan penuh langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru. Azidi. Baik, terima kasih rakan setugas di Studio Angkasa Puri. Pembatalan Bazar Ramadan dan Aidilfitri itu juga menyaksikan pasar awam terus menjadi tumpuan ramai. Pusat transformasi luar bandar RT Situnjong menjadi pilihan masyarakat setempat. Laporan Nur Alia Ramli. Sejak awal pagi, lokasi ini menjadi tumpuan bagi mereka membeli barangan keperluan untuk persiapan berbuka puasa dan bersahur. Ini pandangan yang disuarakan pengunjung. Biasa tengoklah dua hari sekali ke, tiga hari sekali ke untuk kita cari barang-barang sinilah. Kadang-kadang barang basuh dia, ikan apa murah sikit. Macam dengan barang-barang daan dan sayur-sayur ni kita pilih lah. Ada yang harga naik lain, ada murah, ada mahal, ada murah. Tengok atas sayur. Mari tu, kalau seminggu tu dua, tiga kali, empat kali seminggu lah. Empat kali seminggu, mari. Misalnya kalau mari beli hari ni tak. Hari ni mula-mula poso ni kat mari. Mari tengok-tengok ni. Kat beli ikan, beli sayur ke apa kak. Tengok kadang-kadang. Kalau misalnya kalau esok ada lagi lauk, kau bari-bari kat beli hari ni. Tadi, dua hari ni kak. Kat mari pulak lah. Dalam masa sama, pengguna dinasihatkan untuk merancang perbelanjaan bagi mengelakkan pembaziran selain terus patuh SOP yang telah ditetapkan. Walaupun dalam kesibukan mencari barangan mentah bagi persiapan juadah berbuka puasa, pengunjung dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan supaya penularan COVID-19 dapat dielakkan di pasar. Selamat menyambut Hari Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Noalia Ramli, RTM. Hari pertama Ramadan turut menyaksikan terdapat perubahan harga bahan mentah berikutan permintaan tinggi daripada pengguna. Tinjauan mendapati berlakunya perubahan harga ayam, ikan serta sayuran namun masih berpatutan. Peniaga mendakwa kenaikan harga itu disebabkan beberapa faktor antaranya kawalan ketat di sempadan, permintaan mendadak daripada orang ramai khususnya peniaga mengakibatkan barang-barang keperluan terputus bekalan. 1 kilogram ayam dijual sekitar RM6.90 sehingga RM7 sementara harga ikan kembung RM18 sekilogram dan daging dijual RM33 sekilogram. Oh, sebab biar lelah ni moga harga ayam mutu ayam tak cukup sama sebab lah ni kalau tengok ni ayam kecil-kecil yang mari ha. Kadang-kadang ni orang pembekar tu dia kata puasa kat demo dia buat jadi naik mahal-mahal harga sama ya ha. Sebelum puasa pun harga sama 18 ya juga siakak ayam pun 10 ya biasa tak beza kuat naik harga naik tak banyak mana lah harga daging kalau ikut dulu lah ni memang ada beza banyak lah mungkinnya dari segi pakai masuk ke lembu daripada seberai tu memang tak boleh dah payah dah. Lepas tu lembu orang jual harga apa dia pun mahal. Jadi apabila kita jual dengan harga murah tak, tak ada untung, baik tak payah jual betul tak? Justru itu pengguna mengharapkan pihak berkuasa khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP untuk terus memantau kenaikan harga barangan mentah sepanjang Ramadan bagi mengelak tindakan peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang. Program Cakna Komuniti Kelantan FM sempena ulang tahun ke-75 RTM diteruskan lagi bagi menyantuni warga Jabatan Penyiaran Kelantan yang ditimpa musibah. Pengarah Wan Azhan Wan Hamad berkata, sesuai dengan kehadiran Ramadan, program CSR ini diatur dengan pendekatan lebih sesuai. Kita di RTM Kelantan sentiasa mengambil kira semua pendekatan untuk menjaga kebajikan kaki tangan sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah pun bersara. Itu hasrat kita lah dan program seumpama ini akan kita teruskan lagi di masa-masa yang akan datang dan akan diperluaskan jugalah. Sementara itu, Muhammad Khazimi Ismail yang bertugas sebagai penyunting audiovisual di unit berita Ehwal Semasa BEST terharu dengan kunjungan ini. Bersyukur dan berbanyak terima kasihlah kepada pihak RTM Kelantan dan juga semualah kawan-kawan yang
bekerja di sana dan terutama sekali atas inisiatif daripada pihak pengurusan tertinggi RTM. Anak kelimanya, Muhammad Atikullah, 5 tahun, baru saja selesai menjalani pembedahan membuang buah pinggang kiri di Hospital Universiti Sains Malaysia, SUSM, Kubang Kerian. Setakat ini sahaja laporan semasa dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Kembali semula ke studio di Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Salam Ramadan. Baik, terima kasih Azidi. Saudara berita...